tentang kitab hikam itu ada ceritanya. Karena apa Nabi Ibrahim dikaitkan nyembelih anaknya jenis Sinten Ismail. Waktu singgaran Ishak ke sebuah kono, sebuah Ismail lah yang paling populer nama Ismail. Terus digendi wedus. Buatan sapi, buatan unta. Makanya kena korban. Tapi rasa tersinggung biasa. Kowe nak korban kelar wedus itu, mbek sapi sito itu tetap apik wedus. Lah saiki wong do gaya di darah tinggi macam-macam rene nopo? Rene nopo? Sapi. Sapi rombongan wong itu. Kulo niku sering nyoal. Iku nak nganti kaya guru SD kan bayar ning SD ini. Ana bojone wong meh. Kowe ya entuk bojone wong kowe ya wis mbok rombongan bisa. Repote rombongan urunan wong pitu ana tenan. Misale ruhin guru teng ana promo, ana ibu-ibu bojone wong nggih guru ana promo, kan bayarnya satu di SD situ. Sing bojone ruhin melok ning SD-ne kono ya melok bojone wong. Tapi ku sampeyan rombongan pitu ku bareng keluargane ku bareng rombongan korban. Nah nanti bareng rombongan korban rawan sing ketemu bojone wong. Wong. Kalau malah nak mikir ngono jadi betul serapa ngono pangeran mau warai sembuh pangeran sembuh. Tapi orang yang kurang ajar tak kau malah ini. Mau gus kalau korban duit wong wong tapi nak nganti swarga aku diisi dek ni 5 tahun kas anten teras. Kurang ajar benda aku malah. Di misalnya aku korban bareng Ruhin. Mestinya aku swarga 2015. Catatan Ruhin 2050. Tapi aku sudah korban bareng. Oke, spie itu di sini. Toleransi aku, apa toleransi Ruhin. Lain ada orang ulama, nah iso itu ya wedus itu. Terus kira usah macam-macam, apa milih non nabi ini daerah wedus mesti yang terbaik. Tapi kira usah mungkiri zaman, macam terakhir saat ini korban sapi, wes melo sapi, mau pangeran Singapura. Lah soalnya nanti mau bisu wargo di sini, sing kancane guri ya, pangeran biasa sapi itu susah apa. Rasa bayang nopi itu numpak sapi sito tetap rasa deng tetap semua pengirahan ngeresak nus ngulah nanti ditanggelet itu yang guru SD ditanggelet yang ngerti Gus Pitu nak sing regane 20 juta nak sapi limusin cukup wong piro mergo regane 70 apa juta iku luwih rasa Gus mau sok Pitu jadi pikirane dia nak sapi biasa wong Pitu nak sapi limusin itu ya wong piro lah terus tolong pulah tapi ron terus yang rego ngagomo kabeh di itu udah bisa sebenarnya nah, pokoknya kalau suwun pokoknya teng dunia itu duwe hujan ya liahlika man halaka ambayinatim wa yahya man hayya nopo ambayinatim kalau terus nanti kita kalau Nabi Ibrahim uangmu sak pinter-pinternya sak soleh-soleh, mesti dihadir nafsi. Nabi Ibrahim itu dijak teng alam malaikat ya pangeran. Niki cerita teng kitab itu. Bareng delok wong zina, wong macam-macam. Ibrahim ditakoki pangeran. Cara kowe piye iki? Matikan saja ya Allah. Mereka memakan rezekimu tapi di dunia berbuat maksiat. Ya Allah dipateni. Terus ketemu orang yang tukang pangan riba, rentenir, mencekik fakir miskin secara ekonomi. Menurut kamu gimana ini? Ya matikan saja ya Allah. Mereka itu memakan rezekimu tapi enggak nurut perintahmu yang anti riba. Wes dituruti kabeh pengiran. Suatu saat Ibrahim niku dikengken nyembelih Ismail. Ibrahim protes, "Ya Allah, wa samratu fuadi ini buah hati saya. Kenapa engkau menyuruh supaya tak sembelih?" Terjarine Allah, "Kowe gak eling, Dim. Zaman tak jak ning alam malakut anggur wong kok kon mateni iku kawulaku aku ngenteni tobaté enak wae kowe ngongkon apa mateni aku ya tersinggung iku kawulaku aku ngenteni tobaté kok malah kok kon mateni tak turuti ra tak mikir kok kowe tak kongkon mateni anak mbok pikir pun Gusti boten kula pikir saiki foto rohane lho kiai lah. Nah ana wong wedok numpak GL Max. Katokan cekak. Wah anak sapa luput suwo. Piye-piye ora ana rasane. Jajal suatu saat anake dhewe tak ponakane.
Gusti ngapun teni jiran yang kata-kata. Kulo sering pidatengaten di hadapan para gus, di hadapan para kiai. Nah, ana pembantune rukin mecahno gelas, terus ana crito. Rukin ngamuk mergo go gelas ra ati-ati pecah. Mesthi ora sekedar mecahno gelas, plus elek. Mergo momayu ora iso ngamuk wong ayu, Pak. Mecahno gelas ora wis. Kuwi iso ngamuk wong ayu sing mbok senengi, mecahno gelas lah. Angger mbok amuk mesti ya selek kira seneng kan. Lah berarti kan alasan mecahno gelas itu kan pantes-pantes sih kan. Kenapa kok amukin? Mboten ati-ati Gus mecahno gelas. Saiki ana wong ayu, rohin seneng terus mecahno gelas kok gelas. Mobil lah kok kurang dhuwur. Kira-kira nyepuro ta? Gak. Nyepuro. Ternyata ngamuke ora karena kesalahane cawe dok mau. Ya mergo nafsu. Ora ana nafsu sehingga iso mulanya jauh-jauh hikam, piye-piye yang mimpin manusia itu nafsu, orang salah atau benar, tapi apa?